Ular sanca dengan panjang kurang lebih 2,5 meter ini ditemukan oleh warga di sebuah sungai di kampung Gagarau Company, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kedres, Jakarta Barat. Ular sanca ini merupakan ular peliharaan dari warga setempat dan kemudian terlepas pada akhirnya ditemukan di sebuah sungai yang tak jauh dari rumah pemilik ular. Menjelaskan ular dengan berita dari masyarakat menemukan ular ini di pinggir kali. Dengan kesulitan menangkap ini karena nggak ada peralatan. Keduanya ini ular ini mau dipiara, soalnya katanya dari kecil dia miara terus terlepas. Nah, berapa bulan kemudian nggak ketemu-temu. Nah, ini baru ketemu. Mungkin nggak bisa dipulangin lagi kali ya, dia pengen miara. Jenis ular berapa nih, Pak? Ular sanca, Pak. Panjang, Pak? Panjangnya 2 meter setengah. 2 meter setengah? Iya. Kesulitannya, Pak, tadi? Kesulitannya, menangkapnya, Pak. Iya, 2 kali terlepas. Iya. Beb Channel melaporkan untuk Kamal, Kaldres, Jakarta Barat.